Yang berilmu tidak akan sama dengan orang yang tidak berilmu. Dari segala macam sisi. Dari akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku. Sampai cara memandang. Sampai cara berbicara. Sampai cara menunjuk tidak akan pernah sama dengan orang yang berilmu dibandingkan orang yang tidak berilmu. Apalagi dalam mengambil keputusan. Tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Yang artinya tidak akan sama orang yang berilmu yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat 9. Ini yang membuat kita semangat untuk menuntut ilmu agama. Walaupun pintar pandirnya, tidak akan pernah sama orang yang berilmu agama dengan orang yang tidak berilmu agama.